بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur kita, Pak Gubernur, Bapak PJ Wali Kota Pekanbaru, beserta semua rombongan dan jajaran yang kami hormati dan muliakan. Insya Allah Ta'ala kita lanjutkan pertanyaan ini. Mungkin karena suasana cukup padat ini, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan rombongan, dan jemaah kaum muslim, kaum muslim sekalian, kita mulai pertanyaan yang sedikit untuk mengundang senyum. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana pengen berjenggot yang lebat seperti jenggotnya Ustaz. Pertanyaannya belum selesai. Ana pengen berjenggot lebat seperti jenggotnya Ustaz. Mohon di-share kiat-kiatnya Ustaz. Syukran. Allahu Akbar. Jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'ful liha wahfush syawarib. Beliau mengatakan biarkan itu jenggot dan cukur itu kumis. Tipiskan itu kumis, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya kita ini ya sesuai dengan rezekinya. Ana juga enggak tahu kok bisa punya jenggot kayak gini. Nah, dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan pikir enggak ujian, kita diuji sama jenggot ini juga. Karena Rasul SAW memerintahkan ya dibiarkan, enggak perlu antum pakai minyak ini, pakai minyak itu apa. Ada yang katanya pakai minyak samin sebelum tidur. Pagi dirubung semut. Nah. Enggak, jadi itu hadza fadl minallah tabaraka wa taala. Antum minta sama Allah, semoga Allah memberikan kepada antum. Baik Ustaz, ana Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan kaum muslimin semuanya, para undangan kami, mungkin kita sepakat, ana simak tadi sambutan singkat dari Pak Gubernur kita yang kita cintai. Sepertinya beliau ingin Ustaz Shafiq lama, kan gitu ya. Tadi dikatakan kalau kesini cepat-cepat pergi. Sekarang kita tahan beliau sampai pertanyaan satu map ini selesai. Ini dia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita nggak pulang nanti. Pesawatnya sudah nunggu ana. Ana sudah dapat pesan memang dari panitia Pak Zaipul maksimal sampai 11:15. Sekarang ada Pak Gubernur, ada Pak Wali Kota, ada Pak dari Kemenag dan seterusnya. Apakah ya, Ustadz tidak bisa melonggarkan sedikit? Sampai jam 11 ya mas, sampai jam 11. Baik. Nah, kalau gitu kita lanjutkan, habis waktu untuk ketawa aja jadinya.